susu, telur, seafood, ayam bisa dikurangin dulu. Nah, untuk itu, dia coba buat si akne dulu sama blogi dulu. Itu, jadi nanti sudah treatment hari gala ini sudah si bekas si kulit ini sebenarnya masih oke nih, nggak ada keluhan apa apa, cuman banyak sel-sel mati nih. Jadi kayaknya mending treatment yang namanya Hydra. Hydra itu dia mirip kayak mikrodermabrasi sebenarnya, cuman kalau mikro kan dia cuma ngangkat sel mati, dia kayak ngangkat kulit tuh. Tapi kalau misalnya di Hydra kita bakal masukin serum plus oksigen, jadi si kulit itu bakal jadi lebih ada nutrisinya lah gitu, jadi double soft nutrisi. Nah kalau yang ini dia cuma dia nggak ada double soft, tapi nanti seudahnya buat bikin lebih glowing bisa di mix sama keratin, cuma nambah kurang lebih sekitar 1/4 jam. Jadi dia kalau saya satu serum saya kasih lampu bentar, cuma kalau sandalnya kita punya di MD sini, kalau buat cowok kan warnanya nggak berwarna banget, jadi jadinya Kalau bisa warnanya, aduh ini kayak pucat banget nih, kayaknya yang menjadi gak pede. Yang kita punya buat cowok, enggak berwarna lagi. Itu udah include semua, reju, whitening, sama ada anti-aging, sama RFC. Jadi kalau misalnya kita ulang 2 minggu, yang buat akhirnya akan jadi anti-bakteri, tapi buat glowing, itu bakal di glowing. Nanti buat ulang 2 minggu juga, kalau kita tujuan buat reju, kayaknya bisa lihat nanti pori-pori semua lebih agak kecilin. Jadinya nanti kulit bakal dikasih serum, nanti udah gitu kita kasih lampu PDT, jadi dia benar-benar pure double stock nutrisi ya. Jadi buat cowok-cowok jangan takut, karena di MD klinik ada krim buat cowok. Jangan malu untuk kesini, betul. Jangan malu buat perawatan. Biar bersih.